Satu, dua, tiga. Ya. Ya. Waduh, guys. Ini bro. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off dead. Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Mancing Sopo. Kali hari ini kita mancing ikan channel limbata lagi guys, tapi spotnya di hutan bambu bro. Jadi di sebelah sana aku udah nemu kayak mata air gitu guys. Biasanya di mata-mata air kayak gitu channel limbatanya warnanya cantik-cantik guys. Oke, apakah kita bakalan dapat ikan? Tonton video ini sampai habis guys. Jangan lupa buat klik tombol like, komen, dan subscribe. Bunyikan juga loncengnya. Biar teman-teman gak ketinggalan kalau ada video baru dari channel Mancing Sopo kali. Oke, langsung aja guys. Kita berangkat guys. Let's go. Budal. Oke teman-teman, jadi spot mancing kita kali ini ada di kebun bambu. Pokoknya dari arah sana, dari barat sana teman-teman. Terus sampai ke bagian timur sana, itu kebun bambu semua. Dan di bawahnya ada mata air guys. Tuh. Jadi kita langsung aja cari spot channel limbatanya guys. Kita cari batu-batu besar, biasanya di batu-batu besar tuh dihuni ikan channel limbata teman-teman. Itu ada batu, itu ada batu. Oke, kita mulai dari yang paling besar dulu guys. Nah ini nih guys, tuh yang paling penting harus ada lubangnya. Itu ada lubangnya teman-teman, jadi langsung aja bismillahirrahmanirrahim. Aduh ya, bismillahirrahmanirrahim, lempar. Kalau channel limbata yang di mata air kayak gini teman-teman, mereka itu lebih pemalu teman-teman. Jadi kita kalau bisa jangan terlalu bikin pergerakan yang menakuti channel limbata, apalagi bicara terlalu keras teman-teman. Jadi pelan-pelan aja. Dimakan guys. Kita tarik sekarang aja guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan gak lepas bro. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Yaduh, bos. Iya, aduh. Hitam banget bro. Jadi kalau channel limbata yang di mata air kayak gini, hitam-hitam guys. Aduh, bro. Mantul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan gak lepas guys. Oh itu bos. Oke, kita bawa ke atas guys. Mana wadahku guys? Nah itu. Mantul bro. Nah. Ini bos. Tuh bos, warnanya hitam pekat guys. Hitam pekat. Nah ini teman-teman. Waduh. Tapi sayangnya ya, kailku teman-teman dimakan sampai dalam banget, jadi lumayan susah buat ngelepas nanti. Nah ini kita buang dulu cacingnya. Kalau cacingnya sudah ke dalam kayak gini, tarik dulu umpannya teman-teman biar kita bisa tahu letak si kailnya tuh ada di sebelah mana.
Nah, setelah kelihatan, langsung kita lepas pakai kawat kayak gini biar nggak terlalu luka. Terus kita cari kailnya. Itu yang lawan, guys. Ntar ya, aku lepas dulu ya. Sabar. Nah, setelah itu kita congkel pelan-pelan kayak gini. Selesai, guys. Nah nih. Tapi masih tipis banget, bro. Tuh, bro. Tipis, guys. Ukurannya sekitar 3 sentian. Nah nih. Ikan pertama kita, guys. Oke, kita masukin ke wadah kita, guys. Set. Nah, itu, bro. Oke, sekarang kita lanjut lagi, guys. Oke, guys, ini sudah aku pasang lagi umpannya. Kita lanjut lagi, bro. Tadi batu sebelah sana ya. Kita cari lagi di sebelahnya, teman-teman. Aduh. Bismillah. Ada suara mau adzan, guys. Nah nih, ada lubang lagi, guys. Tuh, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bro. Kita lempar, bro. Ini nyangkut nih. Umpanku, guys. Set. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Tiga. Aduh. Aduh, bro. Ditarik, bro, ke dalam, bro. Ditarik, guys. Alhamdulillah, guys. Barusan kita dapatnya di batu sebelah sana. Sekarang di batu sebelah sini dimakan juga, teman-teman. Aduh, alhamdulillah, mudah-mudahan sampai nanti kayak gini terus ya. Biar kita cepet dapet banyak, guys. Memang spot mata air kayak gini, bro. Waduh, channel limbatanya tuh hitam-hitam, teman-teman, cantik-cantik. Tapi yang tadi pertama masih belum berwarna, guys. Oke, kita tarik, guys. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ya, waduh guys. Ini bro. Ini ukurannya lebih besar lagi, teman-teman. Nah nih, tuh. Udah mau keluar ya warnanya ya. Tuh, ada biru-birunya dikit, guys. Nah itu, guys. Ini mantep banget, Jon. Channel limbata kedua kita, guys. Ini, aduh, balik lagi, guys. Oke, guys, kita tarik, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nggak nyangkut, guys. Ini spotnya susah banget nih. Iya. Ah, mantul. Oke, guys, mana wadah kita tadi, guys? Nah, ini, teman-teman. Oh, itu tadi, guys. Yah, dapat 2 ekor, guys. Oke, Jon. Nah, 1, 2, guys. Ini lebih berwarna lagi nih daripada yang pertama tadi, guys. Ah, guys, lebih gondrong, teman-teman. Tuh, lebih lebar ya rimnya ya daripada yang tadi ya. Nah, nih. Ini lumayan, guys. Tuh, guys. Hitam pekat juga, guys. Mantap. Oke, kita lepas dulu kailnya. Oke, guys, kita masukin ke wadah kita, guys. Oke, yang akur ya, yang akur sama saudaramu, asik. Nah, tuh, guys, lebih besar, teman-teman. Oke, tapi airnya keruh, guys. Nanti kita ganti yang lebih bersih ya airnya ya, biar kelihatan ikan channel limbatanya, guys. Oke, sekarang kita tutup lagi. Kita pasang umpannya lagi, guys. Oke, guys, kita habiskan ikan channel limbata di mata air ini, guys. Bisa. Waduh. Oke, guys, tadi kita dapat di batu itu 1, di sebelah sini 1. Sekarang kita coba di sebelah sini, teman-teman. Tapi di sini kayaknya nggak ada batunya, guys. Ini ya, ini kayak talas, tapi bukan talas, teman-teman. Ini gatel banget, teman-teman. Getahnya nih gatel banget. Taruh mana ya? Ini batu, tapi batunya nggak ada lubangnya, guys. Oke, kita coba di daun itu, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sambil duduk, guys. Set. Oke, guys, kita lempar, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Set.
Waduh, waduh. Waduh bro, ada yang narik bro, bro. Alhamdulillah guys, mudah-mudahan besar guys. Oke, kita hitung 1 sampai 5. 1 2 3 4 5 Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 Ada. Ya. Ya, kecil banget, Jon. Aduh. Aduh guys. Ya, kayak cuman 1,5 cm doang guys panjangnya guys. Tuh teman-teman. Ya elah, lebih bocil daripada yang tadi, bro. Alah. Jadi memang sih kalau channel ibatnya yang di batu-batu biasanya lebih besar teman-teman, tapi kalau yang di daun-daun kayak gini ya kecil-kecil, bro. Oke, kita tarik aja guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Udahlah, enggak apa-apa kamu lepas juga enggak apa-apa. Gak boleh gitu guys, meskipun kecil ya harus kita syukuri teman-teman. Bener gak? Gak apa-apa kecil. Kalau gak disyukuri nanti gak dapat besar. Jadi kita syukuri aja seberapapun dikasihnya. Oke. Lagian juga nanti ikannya dirilis teman-teman. Oke. Nah ini bro. Ya ukurannya bro. Udah gitu dia. Udah gitu dimakannya tuh kayak sampai dalam gitu guys. Sampai dalam teman-teman, jadi susah nih. Udah kayaknya kecil, channel ibatanya kecil, makin susah teman-teman buat dilepas. Oke, aku lepas dulu bro. Oke guys, ini barusan sudah aku keluarin, keluar darahnya bos. Mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Kita masukin aja guys, karena tadi channel ibatanya ini terlalu kecil teman-teman, dan dimakannya sampai dalam banget, jadi susah aku buat ngeluarin. Oke, tuh channel ibatah ketiga kita guys. Oke guys, kita pasang lagi umpan ya. Masih dengan cacing tanah teman-teman. Paling ampuh mancing channel limbata guys. Meskipun cacingnya kayak gini ya, bentuknya udah kayak gak beraturan kayak gini, tapi channel limbata doyan aja guys. Oke, kita pasang dulu guys. Baru perusahaan aku dapat lagi satu, tapi gak kerikot teman-teman. Jadi channel limbata tadi yang itu yang keluar darah tuh gak bisa diselamatkan guys. Nah itu guys, tadi yang kecil banget udah, yang paling kecil yang barusan kita dapat tuh. Nah ini udah nggak bisa diselamatin, nanti kita kasihkan ke kucing kita aja guys. Ini mau aku ganti airnya teman-teman, kita ganti dengan yang bening. Oke, kita masukin set, kita ketambah air guys. Karena tadi kan itu ya yang kecil tuh kayak masuk ke dalam tenggorokannya gitu loh guys, jadi pas aku cabut tuh keluar darahnya teman-teman. Jadi mungkin tenggorokannya ya, kasihan sih guys, padahal mau aku rilis teman-teman. Nanti kita kasihkan ke kucing aja. Nah nih, dapat 4 ekor guys hari ini guys. Ini aku sudah sampai rumah. Ini ada kucingku nih. Kita ambil tadi yang gak selamat tadi guys, yang paling kecil. Ya bos. Ini. Tuh bro, langsung dihab bro. Tuh. Dulu teman-teman, kalau udah lama ngikutin aku, dia selalu ikut mancing ya. Tapi sekarang sudah tua guys, jadi dia nggak pernah ikut lagi. Kasihan kalau diajak teman-teman. Ini cuman 3 ekor kita sekarang dapatnya. Besok kita rilis teman-teman. Oke. Ah, capek.